Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan juga baik-baik saja ya di pagi hari ini. Tepat di hari 6 Oktober 2021 di hari Rabu, kita kembali menemani Anda tentunya satu jam ke depan ya bersama talk show bincang hari ini Sultan TV. Dan jangan lupa untuk seluruh memfollow ya media sosial kita untuk para pemirsa dimanapun Anda berada di media sosial di Instagram @sultantv dan juga @beritasultantv dan juga fanpage Facebook kita di Sultan TV dan kita juga bisa disaksikan melalui TV satelit Tin Media di channel 026. Hari ini kita masih membahas dan juga masih dalam momentum HUT Banten ke-21 tahun. Namun hari ini kita akan membahas terkait dengan perspektif Banten dalam budaya kini dan juga seperti apa di zaman dahulu. Nah, sudah terhubung di line Zoom meeting kita dengan Bapak Uten Sutendi selaku budayawan. Assalamualaikum Pak Uten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah dia. Wah, luar biasa. Hari ini kita sama-sama merayakan hari ulang tahun Provinsi Banten yang ke-21 tahun. Bapak mau mengucapkan selamat dulu untuk Provinsi Banten? Ya, tentu saja dia. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Provinsi Banten yang ke-21 dan saya berdoa kepada para pemimpin kita, Pak Wahidin Halim selaku gubernur, semoga sehat walafiat. Amin. Dan juga kepada Bapak Andika sebagai wakil gubernur, semoga juga sehat walafiat dan terus makin aktif, makin produktif dalam menjalankan amanah sebagai pimpinan di Banten. Amin, amin, luar biasa. Pak Uten hari ini sehat juga ya? Alhamdulillah dia, alhamdulillah dia. Ini baru ketemu kita ya. Betul. Kita sering, saya sering lihat wajah dia di banyak medsos, tapi baru kali ini kita. Betul. Senang sekali. Ya, senang sekali. Saya juga banyak sekali membaca Uten begitu ya di Google begitu. Baik, Pak Uten, kita membahas Banten ya di dalam perspektif budaya. Ini luar biasa sekali karena kalau kita lihat jika dilihat dari letak strategis geografis Provinsi Banten, ini kan punya panjang pantai, kemudian juga pertanian, perikanan yang luar biasa. Nah, Banten juga dikenal sebagai tanah jawara. Ini kan artinya ada sesuatu hal budaya yang melekat di Provinsi Banten juga. Kalau dulu seperti apa sih Pak Uten? Ya, dulu itu apa ya? Jadi kita mulai aja dari abad 16 gitu ya, di mana di zaman itu atau di masa itu adalah masa puncak kejayaan Banten sebagai sebuah kesultanan yang sangat berpengaruh di dalam baik dalam ilmu pengetahuan maupun di dalam ekonomi dan perdagangan, bukan hanya berpengaruh secara nasional atau di tingkat Nusantara, tapi juga sangat berpengaruh secara internasional ya. Misalnya di zaman itu Banten kalau kita gambarkan kayak sekarang itu seperti Singapura sekarang gitu ya. Jadi di situ ada banyak sekali gedung-gedung yang tinggi dan mewah. Lalu ada pelabuhan yang luar biasa itu yang sekarang dijadikan di Banten apa tuh? Banten Lama atau di pelabuhan yang ada sekarang itu apa namanya itu di ya sekitar situ ya, di banyak pelabuhan di Banten itu ramai sekali hilir mudik para pedagang-pedagang dari berbagai negara, dari Spanyol, dari Belanda, dari Portugis, dari negara-negara lain yang bertransaksi perdagangan untuk rempah-rempah, karena memang Banten terkenal sebagai daerah yang sangat kaya sekali dengan rempah-rempah pada saat itu. Di sisi lain juga banyak sekali luar dari Banten, yaitu dari seluruh pelosok Nusantara itu datang ke Banten untuk menuntut ilmu, karena Banten selain pusat perdagangan juga pusat ilmu pengetahuan dan peradaban di masa itu. Kira-kira gitu. Oke, luar biasa. Artinya ini menjadi pusat perdagangan dunia ya Pak Uten ya? Oh iya, bukan hanya dagangan yang secara geopolitiknya itu tingkat lokal, tapi juga tingkat internasional, bahkan
pada waktu itu di zaman Sultan Tirtayasa ya, mencapai puncak kejayaan Banten itu sudah punya mata uang sendiri Banten itu. Ya, jadi begitu berpengaruhnya gitu, sehingga apa namanya beberapa penjajah kayak Belanda itu Portugis kan hampir kewalahan untuk bagaimana menaklukkan Banten. Selain menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan, pada waktu itu juga kita punya banyak armada perang yang luar yang bertugas untuk mengamankan bagaimana sirkulasi keuangan dan perdagangan yang masuk ke wilayah Banten itu betul-betul aman untuk para pelancong dan para investor yang masuk ke Banten. Kira-kira gitu. Oke, baik. Nah, ini luar biasa ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Uten bahwa Banten mengalami kejayaannya di masa Kesultanan begitu ya. Namun kalau kita lihat ya, nih Pak Uten, kalau peninggalan Kesultanan Banten di Provinsi Banten itu sendiri nampaknya memang masih kurang perhatian, kurang terawat juga begitu. Kalau kita lihat peninggalannya hanya berupa apa? Batu-batu. Nah, ini seperti apa nih Pak Uten melihat ya? Apa Ya, pemerintah sudah cukup puncak perhatian? ya puncak kejayaan Banten itu sampai sekarang kan tanda-tandanya itu atau bekas-bekasnya kan masih terlihat seperti Banten lama itu sendiri ya, yang dibangun secara arsitektur yang perpaduan ada Cina, ada Spanyol juga ya gitu ya. Kemudian juga ada Sorosoan, itu adalah benteng yang sangat luar biasa ya. Dan juga ada masjid lama dan itu menunjukkan apa namanya pada waktu itu Banten bukan hanya secara ekonomi tapi juga secara kebudayaan memiliki kualitas yang luar biasa ya, artinya dari seni budaya, seni arsitektur ya, seni apa seni seni-seni lainnya itu sangat berjaya pada waktu itu. Nah, memang sejak Banten kemudian dipimpin oleh Sultan Haji, yaitu putra dari Sultan Tirtayasa sendiri, memang terjadi kekacauan yang luar biasa sehingga sulit untuk bangkit lagi, dan kemudian memang kita dijajah oleh Belanda, dan kemudian semua apa namanya simbol-simbol kejayaan itu dihancurkan oleh Belanda ya. Bukan hanya dihancurkan oleh Belanda dari sisi fisik, tetapi juga secara kultural, secara value kita juga dihancurkan. Misalnya antar keluarga itu diadu domba, dipisah-pisah, sehingga sampai hari ini kita kesulitan untuk mempersatukan kembali akar nilai dan akar budaya maupun akar dari Kesultanan Banten itu sendiri. Nah, sayangnya memang sejak jadi provinsi itu juga terabaikan gitu loh. Simbol-simbol atau bukti-bukti kejayaan Banten itu di agak kesan saya agak diabaikan. Memang sejak Gubernur Banten dipimpin oleh Wahidin ada ya, ada misalnya sekarang melakukan revitalisasi apa, ya di dalam pembangunan fisik di Banten lama. Tetapi saya melihat apa namanya ya, dari sisi value-nya itu kurang kurang pas dengan culture Banten itu sendiri. Misalnya bangunan di sana lebih merupakan masjid di Nabawi di Madinah gitu ya. Iya. Tapi padahal kita punya akar nilai sendiri untuk bisa diartikulasikan dalam bentuk desain great apa namanya seni arsitektur yang lebih baik berdasarkan lokal wisdom kita, kira-kira gitu. Oke. Artinya tidak bisa sebatas hanya revitalisasi Banten lama saja begitu ya Pak Uten ya, ketika misalnya kita bicara soal perhatian yang lebih terhadap warisan kebudayaan Provinsi Banten itu sendiri. Ya, saya kira kalau peninggalan fisik itu kan semua orang tahu, dan revitalisasinya memang harus dilakukan sesuai kondisi fisik yang ada. Tapi yang paling penting buat saya itu bukan bukan revitalisasi fisik itu, tetapi yang paling penting adalah revitalisasi budaya itu sendiri yang sejak zaman
runtuhnya kejayaan Banten itu kita sebetulnya kan belum pernah melakukan rekonsiliasi gitu ya. Baik rekonsiliasi kebudayaan, rekonsiliasi value maupun rekonsiliasi historis sehingga sampai sekarang kan Banten kenapa agak sulit berkembang dari sisi kebudayaan dan ilmu pengetahuan seperti zaman dulu karena memang masih terbentuk faksi-faksi gitu loh. Yeah. Ada faksi kesultanan ini, faksi kesultanan itu, juga ada faksi kekuasaan ini, faksi kekuasaan itu. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang dan itu yang membuat kita Banten ini agak susah tertatih-tatih berkembang sehingga bukan hanya tertatih-tatih tapi juga kita gagap dan kehilangan akar gitu. Karena memang akar itu pengamatan saya sejak Banten jadi provinsi tidak pernah mau secara serius digali dan diangkat menjadi fondasi bagi kebudayaan dan pembangunan Banten itu sendiri. Gitu. Oke, okay, baik. Gitu. Baik. Bukan bermaksud untuk berlama-lama bernostalgia akan masa lalu, bukan ya, Pak Utan ya? Karena banyak juga yang berpendapat bahwa sudahlah zaman dulu ya, zaman dulu, zaman sekarang. Gimana menurut Pak Utan? Begini, kehidupan itu kan nggak bisa terputus ya. Tidak ada satu karya umat manusia, apalagi kebudayaan itu yang terpisah ya, terpisah dengan karya-karya yang lainnya. Apalagi dengan karya-karya kejayaan di masa lalu. Dan problemnya kan, fokusnya kan bukan kita tidak mau atau tidak menghargai kekayaan dan kejayaan masa lalu. Atau kita harus memiliki sebuah kebudayaan baru yang otonom atau yang mandiri. Bukan itu. Tapi kita tidak bisa, gitu. Kita tidak bisa membangun suatu peradaban akar gitu loh. Nah, akar di Banten sebetulnya kan sangat kaya, sangat luar biasa yang hampir menurut saya tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Yeah. Dan itu sudah dibuktikan oleh masa lalu di mana Banten berjaya karena punya akar yang kuat. Jadi kalau sekarang ada anggapan bahwa udahlah masa lalu itu kita tidak usah pikirkan, terus mengakarnya kemana? Kira-kira gitunya. Yeah. Apa akar Banten yang kuat yang membuat Banten di masa lalu itu sangat jaya dan saya kira ini masih relevan dengan membangun Banten ke masa depan itu tiga hal. Satu, akar ulama ya, yeah. Value ulama, kedua jawara, ketiga kesepuhan. Ini yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di manapun di Nusantara dan itu sebabnya Banten menjadi sebuah daerah yang sangat unik dan istimewa dibandingkan daerah-daerah lain, kira-kira gitu. Oke, artinya kalau kita berandai-andai mengembalikan apa kembali ke akarnya, ini bisa kesempatan pertumbuhan dan kesejahteraan ya, Pak Utan ya? Ya, buat saya sih ke pertumbuhan dan kesejahteraan itu kan impact saja ya, okay. Jadi implikasi saja dari sebuah gerakan kebudayaan. Pasti itu kalau kita melakukan sebuah gerakan kebudayaan pasti ada impact kepada pertumbuhan ekonomi, kepada kesejahteraan ekonomi karena semua hal yang dilakukan oleh manusia dimanapun itu kan basisnya kan kebudayaan gitu kan gitu. Misalnya gini, kalau saja kita Banten konsisten dengan akar itu, misalnya dengan tetap membangun semua ruang-ruang publik yang ada di Banten berbasis kepada arsitektur kearifan lokal kita. Yeah. Kemudian juga dari sisi kebijakan ekonomi, politik, dan apapun yang ada di pemerintahan itu berbasis kepada nilai-nilai keulamaan dan kejawaraan serta kesepuhan, kan Banten akan menjadi different, akan menjadi berbeda yeah. dengan daerah-daerah lain bahkan di dunia. Dan perbedaan itulah yang kemudian menjadi daya tarik, menjadi kekuatan negosiasi dengan kebudayaan lain, dengan kekuatan lain, dan itulah kemudian Banten bisa menjadi objek atau menjadi daya tarik bagi investor maupun orang lain yang ingin tumbuh di Banten. Kira-kira gitu. Kalau sekarang kita melihat Banten itu kan, kita begitu masuk, apa ini di Banten apa di mana gitu yeah. kan. Auranya kan tidak terlihat kebantenannya. Jadi memang secara fisik ada pertumbuhan-pertumbuhan yang, tapi
kelihatannya seperti tumpukan beton-beton gitu ya, tumpukan apa kumpulan orang-orang gitu. Tetapi value yang bisa membangun sebuah apa sebuah citra bahwa Banten ini punya value dan punya kejayaan di masa lalu kan kita nggak terlihat, dan kemudian punya cita-cita masa depan berdasarkan akar itu, saya sih belum melihat kira-kira itu. Oke. Dan kalau misalnya ada pertanyaan Banten mau dibawa kemana, ini juga bentukannya tidak belum jelas begitu ya, Pak Uten ya? Kalau ya. Nah, kira-kira begitu. Saya beberapa kali menulis ya, dan diminta berbicara soal ini. Mungkin dibandingkan daerah-daerah lain, kita yang paling kaya dari sisi modal pembangunan ya, dari sudut pembangunan untuk menjadi sebuah daerah yang punya identity yang bagus atau yang bisa di sell atau dijual dalam tanda petik kepada negara lain. Dan itu akan membuat Banten menjadi sesuatu depend in the world gitu. Itu harapan saya. Modal itu apa? Itu misalnya gini. Sekarang Baduy misalnya ya, itu Baduy salah satu contoh saja dari sekian banyak enklep-enklep kearifan lokal yang ada di Banten. Saya menghitung ada sekitar 500 kesepuhan di Banten. Dan itu mengandung, menyimpan nilai-nilai luhur yang sebetulnya bisa diadopt gitu loh, nilai-nilai luhur itu, atau menjadi semacam paradigma atau mindset bagi para pelaku kebijakan di sana, bagaimana membangun Banten dengan pendekatan atau paradigma kearifan lokal itu. Juga misalnya ulama itu kan sekarang lebih diartikan sebagai orang gitu ya, lebih diartikan sebagai status gitu kan. Jadi ulama juga harus artikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Jadi orang-orang yang berilmu tinggi gitu loh. Artinya Banten harus menjadi sebuah pusat ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, pusat peradaban gitu kan. Itu yang harus kita lakukan. Terus Jawara, revisi kembali maknanya. Kalau menurut saya sih bukan hanya direvisi atau direinterpretasi, tetapi juga kita harus kaji ulang itu. Mana Jawara sekarang gitu loh, sehingga orang mengartikan Jawara sekarang itu pakai baju yang hitam. Pakai kumis, bolok. Itu semua saya itu terbelakang kita mah, kalau kita masih mengartikan ulama Jawara seperti itu. Jawara itu adalah sebuah sikap, sebuah value gitu loh. Bagaimana Banten itu menjadi juara dalam banyak perspektif, dalam banyak hal bidang kehidupan. Jawara dari bidang literasi, Jawara dalam bidang olahraga, Jawara dalam bidang pembangunan ekonomi dan seterusnya, termasuk Jawara dalam menjadi contoh akhlak gitu. Ini yang harus menjadi basic, yang harus disosialisasikan secara secara masif kepada anak-anak muda kita, kepada pelajar kita. Kalau bisa menjadi mulok-mulok yang harus lebih lebih fokus lagi. Kira-kira begitu dia ya. Oke, baik Pak Uten, ini semakin menarik ya. Dan nanti saya juga pengen tanya bagaimana menurut Pak Uten, kenapa kemudian dari pemerintah satu kemudian ke pemerintahan yang lain ini estafet kepemimpinannya, namun belum juga peka nih terhadap akar budaya yang kemudian bisa dikembangkan untuk mengembalikan kejayaan Provinsi Banten di masa kini. Tapi kita harus jeda dulu ya Pak Uten ya. Oke. Nah, itu menarik pertanyaan itu. Nanti kita akan lanjut ya, Pak Utan ya. Kita akan rehat sejenak. Pemirsa tetap bersama kami dalam bincang hari ini.
Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami. Masih juga soal Banten dalam perspektif budaya dulu dan kini. Dan kami juga masih ditemani Pak Uten Sutendi selaku budayawan yang tadi juga sudah semakin panas ya pembahasan kita di segmen sebelumnya. Oke, kita kembali ke pertanyaan tadi yang sempat terjeda Pak Uten, kira-kira mengapa sih kemudian dari pemimpin satu kemudian berganti lagi ke pemimpinan yang baru, namun nampak ini belum ada yang mungkin cukup peka terhadap kita punya akar kebudayaan yang kuat dan juga masa kejayaan yang dulu ketika misalnya kita kembalikan lagi ternyata ini bisa loh memakmurkan Provinsi Banten yang sekarang. Silakan. Ya, saya kira itu pertanyaan baik dan penting ya. Kenapa sampai sekarang sudah berapa periode kita gubernur? Empat ya, tiga ya, tiga itu kenapa tidak maju dan kesannya juga banyak konflik gitu kan, konflik di kemudian gagap gitu ya para pelaku kebijakan publik di sana itu untuk memulai seperti ada kesan ketakutan atau tidak ada keberanian. Nah, karena memang menurut saya sih selama kita potonglah sampai awal gubernur itu, selama itu memang belum ada pemimpin gitu loh. Ya. Yang ada itu penguasa gitu. Kan penguasa dengan pemimpin kan berbeda gitu kan. Ya. Kenapa? Karena kalau penguasa itu kan lebih cenderung untuk bagaimana dia mempertahankan kekuasaan, mengambil kuasa, lebih mengambil quote and quote keuntungan gitu kan, dan seterusnya. Beda dengan pemimpin. Pemimpin itu dalam bahasa Inggris kan leader, lead itu kan garis depan gitu kan. Jadi semuanya harus pemimpin itu harus memiliki kualitas pribadi yang baik. Kualitas ilmu pengetahuan, kualitas dari si keimanan, kualitas dari kejawaraan mungkin dari Banten, mungkin kualitas dari akhlak gitu kan. Dan dengan demikian kan dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri atau kelompoknya atau keluarganya. Tetapi bagaimana dia membangun Banten ini betul-betul berdasarkan modal yang ada tadi, ya. Berdasarkan realitas masyarakat yang memang kalau kita lihat ke daerah-daerah kan masih sangat tertinggal sekali ya kita dibandingkan daerah-daerah lain gitu. Anda perhatikan kalau Anda jalan ya, lalu 2 kilometer ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan dari pusat pemerintahan Provinsi Banten itu Anda akan lihat bagaimana kekumuhan-kekumuhan dan kemiskinan itu masih tampak gitu. Dan ini menunjukkan bahwa belum hadir pemimpin di situ gitu loh, yang sesungguhnya. Yang ada adalah penguasa. Karena dia penguasa, maka begitu dia berkuasa, yang dipikirkan ke depan itu selain mengambil keuntungan dan mengamankan kekuasaan, tapi juga bagaimana dia melakukan estafet kekuasaan di periode berikutnya. Jadi terus-menerus begitu. Jadi energi dan porsi waktu untuk memikirkan secara tulus tentang bagaimana potensi daerah kita, nilai-nilai kita, nilai-nilai Banten, kemudian juga kebutuhan dan keinginan rakyat sampai ke pelosok itu kan akhirnya terabaikan karena energi, porsi waktunya habis untuk memikirkan kekuasaannya. Kira-kira gitu. Oke, baik. Nah, Pak Uten, pertanyaan menarik selanjutnya, kalau kita melihat dari kacamata perspektif budaya untuk Provinsi Banten, di usia ke-21 tahun ini sudah maju atau belum? Ya, saya bilang tadi secara fisik adalah kemajuan-kemajuan itu ya, gitulah kemajuan-kemajuan itu misalnya ada revitalisasi di Banten Lama itu, kemudian juga ada infrastruktur fasilitas publik yang dibangun baru terutama di daerah-daerah perkotaan yang kayak Kota Tangerang, Kota Tangsel itu saya lihat jauh lebih berkembang ya dibandingkan ibu kota Provinsi Banten itu sendiri Serang gitu kan. Itu mereka seperti punya punya gaya sendiri ya, punya cara sendiri untuk membangun kotanya. Tetapi di provinsi itu sendiri sebagai pusat kekuasaan, pusat pemerintahan Provinsi Banten, saya melihat itu belum belum maksimal ya gitu loh. Misalnya
provinsi itu sendiri kesulitan untuk membangun sebuah ikon misalnya ya. Ikon sebuah kota, ikon sebuah pusat pemerintahan yang ikon itu adalah sebuah simbol yang menjadi kebanggaan sekaligus juga mengandung nilai-nilai filosofis tentang Banten kini dan ke depan tuh kayak apa. Ini juga tidak terlihat kita memiliki. Artinya apa? Artinya gubernur dan wakil gubernur atau pejabat publik yang ada sekarang atau sebelumnya itu masih kesulitan atau gagap mencari akar-akar dari mana memulai gitu. Sehingga pembangunan yang dilakukan itu lebih banyak mengadopsi gitu, mengadopsi nilai-nilai atau pola-pola yang dilakukan oleh kota lain atau negara lain atau modernisasi yang menurut saya tidak tepat gitu ditancapkan di tanah Banten yang memiliki nilai-nilai luhur yang sangat luar biasa kira-kira gitu. Mengapa demikian Pak Uten? Apakah kita masih kurang literatur sejarahnya terkait dengan kebudayaan Banten atau seperti apa? Ya itu tadi, karena kita belum pernah melakukan sebuah rekonsiliasi ya, di antara para elit ya. Para elit ini kan sekarang baik mereka para kesepuhan, para ulama, jawara ini kan masih terkotak dalam banyak faksi ya gitu. Kemudian di para elit politik sendiri itu sangat faksi-faksi sangat kuat. Seharusnya kan ulama, jawara, dan kesepuhan itu satu kesatuan integral yang tidak bisa dipisahkan. Itu yang, nah kalau sekarang misalnya kita susah bangun karena memang ulama, jawara, dan kesepuhan ini kan berdiri sendiri gitu sekarang. Gitu. Tidak pernah ada rekonsiliasi di antara kedua unsur itu. Ulama dengan gayanya sendiri, ya sorry agak potong tanpa teng-teng kemana-mana, gua jawara Banten dan seterusnya. Ulama pun sekarang semakin tereduksi maknanya gitu kan, lebih banyak kepada simbol-simbol keorganisasiannya, kemudian juga apa namanya ke faham-faham yang mereka benar sendiri gitu kan, bukan kepada arti yang sebenarnya yaitu orang-orang yang punya ilmu tinggi dan punya akhlak tinggi. Nah, kesepuhan akhirnya berdiri sendiri juga. Dia hanya menjadi tontonan. Badu hanya menjadi tontonan. Put and put punten. Jadi kayak kebun binatang mereka nonton ke sana. Cisungsang, Citorek, segala ditonton. Tetapi harusnya ini menjadi modal kesatuan kekuatan Banten gitu loh. Anda bayangkan misalnya kalau ulama Banten itu dan jawara itu bersatu duduk untuk membangun. Ini betapa indahnya. Dulu di zaman Sultan Hasanuddin, zaman Tirtayasa itu sebetulnya sudah mereka kenapa maju karena kesatuan unity ini terbentuk dengan baik gitu loh. Misalnya sangat hubungan antar ulama dengan kesepuhan, dengan adat dan etnis-etnis lain itu sangat harmonis gitu. Toleransi sangat tinggi di masa itu gitu. Atau misalnya raja-raja atau para kesultanan Banten itu seperti, ya, maksud saya di area kesultanan itu dulu seperti universitas gitu. Jadi di mana-mana orang datang ke situ untuk menuntut ilmu gitu. Nah, salah satu pusat-pusat guru-guru atau para kiai-kiai besar itu misalnya di Kresek gitu. Kresek itu adalah tempat di mana para wali, para guru-guru besar, para ulama itu datang mengajar ke sana, ke kesultanan. Jadi setiap malam itu dulu ya, di zaman kejayaan itu, kesultanan itu seperti university, orang dari mana-mana datang untuk mengaji itu. Nah ini yang tidak terjadi sampai sekarang gitu. Baik, artinya kita juga membutuhkan pemimpin yang peka terhadap akar budaya kita, kemudian juga bisa mengambil nilai-nilai kebudayaan yang sudah di zaman dulu ya, ini masa keemasan dan juga masa kejayaan Provinsi Banten begitu.
Tadi juga menarik bahwa Pak Uten juga sempat sebutkan bahwa ini harus diperkaya lagi mulok-muloknya di sekolah. Tapi nampaknya memang tidak hanya anak-anak sekolah yang harus diperkaya budayanya ya Pak Uten ya, tapi juga para stakeholders, pemimpin kita dan juga seluruh masyarakat juga ini harus diperkaya kembali kebudayaannya. Ya, saya kira harus mulai dari sebuah gerakan literasi yang sangat masif, yang itu harus didukung oleh pemerintah. Itu literasi itu kan bukan hanya menulis buku atau orang harus membaca buku, tetapi ada banyak karya-karya literasi yang bisa dikembangkan berbasis gitu ya, berbasis kearifan lokal yang ada di Banten, dan itu sangat unik dan sangat kaya yang memungkinkan produk-produk literasi Banten itu akan menjadi konsumsi bagi masyarakat luar gitu. Misalnya literasi kita film ya, film-film layar lebar, sinetron yang berbasis kearifan lokal kita. Saya senang betul ada film dari Banten yang ada bahasa Serang itu mendapat penghargaan secara internasional. Itu saya kira kita harus apresiasi, dan kalau saya gubernur itu saya undang orang yang membuat film itu dan mendapat penghargaan sebagai contoh gitu loh, sebagai contoh bahwa beginilah salah satu cara untuk membangun sebuah daerah. Beginilah suatu cara untuk membangun sebuah bangsa, itu menghargai, memberikan apresiasi kepada para pelaku-pelaku budaya. Karena dimanapun di dunia ini yang namanya kota, yang namanya sebuah daerah, itu tidak akan pernah maju tanpa ada pengemajuan kebudayaan itu sendiri. Nah, ini yang menurut saya juga kurang dilakukan. Saya sudah jalan-jalan ke hampir seluruh pelosok di Banten ya, terutama ke engklep-engklep kearifan lokal, itu indah sekali. Kalau kita bisa mengundang para sineas-sineas dari luar negeri atau dari nasional untuk datang untuk membuat film-film berskala global, isu-isu global, tetapi setting sosialnya, setting geografisnya itu dari kita itu. Atau misalnya gini, yang sedang saya rancang dengan kawan-kawan, bagaimana nilai-nilai luhur kita itu, dan memang nilai-nilai luhur kita itu sangat universal, nilai-nilai kearifan lokal di Baduy, di Sungsang, Cipta Gelar, dan seterusnya, itu punya nilai-nilai luhur yang sangat universal gitu, yang bisa sebetulnya menjadi konsumen dunia gitu, tinggal kemasannya. Nah, itu dari sisi filmnya, kemudian dari sisi apalagi literasi dari sisi seni lukis, dan kita punya banyak sekali pelukis-pelukis tingkat dunia yang ada di Tangsel yang saya tahu, juga para perupa yang ada di Tangerang dan wilayah Tangerang ini, itu banyak sekali mereka berkarya, tetapi karya-karya mereka itu sekarang banyak diakui, diadop oleh negara, oleh daerah lain, bahkan negara lain. Nah, kenapa? Mereka tidak merasa disantuni apa diajak oleh pemerintah di Provinsi Banten maupun di kota-kota yang mereka ada di wilayah Banten itu. Ini sangat sayang. Kita punya modal yang besar ya. Banten ini bisa menjadi daerah yang jauh lebih maju dari daerah lain karena kita punya modal yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Oke, baik, di samping sumber daya alam dan juga kebudayaannya juga tadi ya yang sudah kita sebutkan. Pak Uten, kita masih ada satu segmen terakhir, nanti kita akan coba melihat pertanyaan-pertanyaan ya yang muncul dari pemirsa melalui kanal YouTube Sultan TV, dan nanti akan mencoba dijawab oleh Pak Uten. Tetap bersama kami pemirsa dalam bincang hari ini. We'll be right back.
ton. Jadi kami coba masukkan menjadi sebuah filosofi ke dalam motif batik. Awalnya memang kami ingin membuat sesuatu yang makanan tapi tidak besar. Jadi kita aduk saja daun benda itu menjadi sebuah desain batik. Karena kita tahu sendiri bahwa batik adalah identitas Indonesia, yaitu kita buat. Harapan kami semakin banyak masyarakat Indonesia yang mencintai batik Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami. Ini masih dalam serangkaian HUT Banten ya, ke-21 tahun. Saya juga masih ditemani dengan Pak Uten Sutendi selaku budayawan. Ya, tadi sudah banyak sekali memberikan apa ya, pencerahan ya untuk kita ya terkait dengan perspektif Banten dilihat dari budaya. Sebelum kita ke pemirsa, pertanyaan pemirsa di kanal YouTube Sultan TV, saya juga mau tanya dulu kepada Pak Uten. Apa kemudian Pak Uten, kalau misalkan kita lihat di usia yang ke-21 tahun Provinsi Banten, kemudian juga pembangunan sih sudah ada terlihat secara fisik. Tapi apa yang masih menjadi kekhawatiran dari kawan-kawan budayawan? Ya, saya kira yang menjadi kekhawatiran, ya sebetulnya lebih tepatnya kegelisahan kita ya. Kegelisahan melihat Provinsi Banten saat ini, karena kita tidak melihat secara transparan konsep masa depan gitu loh. Ya, jadi sebetulnya kan gini, bagaimana mungkin sebuah kota dibangun tanpa sebuah konsep masa depan gitu. Jadi masa depan itu sebetulnya kan harus dirumuskan gitu. Nah, saya melihat sih para pemimpin atau penguasa di Banten itu lebih banyak berkutat dengan persoalan-persoalan yang remeh temeh, seperti soal bagi-bagi kekuasaan gitu ya, kemudian bagi-bagi jatah gitu, kemudian baik yang namanya para pendiri, para jawara, para ulama juga rohnya, jiwa apa masih terlihat terkesan masih cari-cari panggung, cari-cari positioning dan seterusnya. Itu yang harus kita mulai redam dan kita duduk bareng merumuskan masa depan gitu loh. Ya. Masa depan berbasis kepada akar tadi, itu yang saya tidak lihat gitu loh. Karena itu tidak terjadi duduk bersama, sila bersama gitu ya, itu sehingga apa, kualitas-kualitas value yang dimiliki oleh Banten itu tidak terrekonstruksi dengan baik gitu loh. Tidak terrekonstruksi dengan baik, sehingga pembangunan yang dilakukan oleh Provinsi Banten itu sifatnya parsial gitu. Kadang-kadang ya memang kita tidak lihat dari berbasis akar tadi, berbasis nilai tadi, ya bangun-bangun saja gitu kan. Jadi itu yang setelah selama 21 tahun itu waktu yang cukup panjang dengan modal yang puluhan triliun, menurut saya seharusnya kita sudah memiliki sebuah kota atau sebuah daerah yang sangat unik, punya identiti yang jelas, dan kemudian punya jadi kebanggaan semua warga, bahkan mungkin warga masyarakat lain dan dunia gitu. Dan itu sebetulnya kalau ada pemimpin yang hadir itu sangat mungkin, karena kita punya modal yang sangat besar, modal dari sisi nilai tadi yang saya bicarakan, jawara, ulama, dan kesepuan, modal dari sisi geografis gitu. Kita dekat dengan bandara internasional, kita punya pelabuhan yang sangat banyak, kita punya pantai yang indah-indah, dan juga dari segi SDM gitu loh. Anda bayangkan di Tangsel itu, ya salah satu bagian dari Banten kan Tangsel itu, itu Anda hampir semua orang-orang yang berkualitas tingkat dunia, tingkat nasional dan dunia itu ada di Tangsel gitu loh. Bahkan kita punya namanya Puspitek gitu. Puspitek itu
itu 400 hektar luasnya itu adalah bisa menjadikan modal kita membangun kota ini berbasis keilmuan, di teknologi seperti Silicon City di Amerika gitu. Ini satu-satunya di dunia daerah yang punya basic iptek itu ilmu pusat ilmu pengetahuan hanya Silicon City dan Banten loh gitu loh. Di dunia lain nggak punya. Okay. Anda punya, Anda mau membangun apa di Banten itu? Semua ahlinya ada di Serpong itu. Sayangnya kita belum mengarah ke sana, kira-kira gitu. Oke, baik Pak Uten. Kita coba ke pertanyaan pemirsa Pak Uten ya, yang sudah bergabung di kanal YouTube Sultan TV dan juga ingin bertanya begitu ya kepada Pak Uten. Ini ada pertanyaan Pak Uten, budaya apa nih kira-kira yang pertama kali berada di Provinsi Banten? Silakan. Nah, ini kalau budaya itu kan agak susah kita membayangkan budaya pertama kali, karena yang disebut budaya itu, culture itu kan kalau dari sejarahnya itu kan bertani gitu, bertani gitu. Okay. Jadi budaya yang paling awal dari umat manusia, bukan hanya di Banten, itu bertani. Dan kita memang punya kekuatan dari sisi itu, pertanian gitu. Itu, jadi, nah. Tapi yang paling unik di Banten itu adalah yang paling nonjol itulah ilmu kejawaraan, ilmu silat gitu. Itu yang paling different menurut saya, yang bisa dibilang ini kekhasan Banten gitu. Nah, ilmu silat itu kan muncul jauh sebelum Banten ini ada ya. Jadi dulu ilmu silat itu integral dengan para penyiar-penyiar agama Islam ya. Kemudian juga para kesultanan yang memang dulu para jawara itu dilatih untuk menjaga status kesultanan kita dari kemungkinan-kemungkinan ekspansi dari daerah lain dan negara lain gitu. Nah, kemudian dikembangkan setelah siar-siar Islam berkembang, para ulama menyiarkan agama Islam sampai ke seluruh pelosok negeri ini itu dengan bergandengan dengan para jawara itu gitu loh. Dan karena itu ulama dan jawara di Banten itu di zaman dulu itu tidak terpisahkan. Ulama ya jawara, jawara ya ulama. Nah, sekarang ini kan kita agak terpisah sehingga maknanya makin dangkal. Iya, dan masing-masing membawa warnanya sendiri-sendiri begitu ya Pak Uten ya, di Provinsi Banten. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Uten, apakah tadi sempat disinggung juga oleh Pak Uten soal silat ya dan bela diri. Apakah dulu bela diri di Provinsi Banten untuk melawan penjajah? Ya, bukan hanya untuk penjajah ya. Di zaman Kesultanan, para jawara dan para silat itu kan untuk, tadi saya bilang, untuk menjaga aset-aset para sultan gitu kan. Aset-aset sultan. Yang kemudian di era berikutnya ketika VOC mulai ekspansi, kita ya para jawara itulah yang kemudian tampil ke depan gitu loh. Jadi kita punya modal kekuatan ilmu pengetahuan yang ilmu bela diri yang sangat kuat untuk melawan VOC, sehingga ada beberapa daerah-daerah yang memang tidak tersentuh karena kekuatan para jawara tadi gitu. Seperti kesepuhan-kesepuhan kita itu nggak kesentuh gitu loh. Itu kan daerah-daerah pinggiran perkotaan ya, yang kayak Tangerang gitu, kayak wilayah Serang. Tapi daerah-daerah pinggiran yang kesepuhan-kesepuhan itu kita nggak kesentuh, karena disitulah pusat-pusat kedigdayaan atau ilmu-ilmu bela diri yang sangat dasar itu dimiliki oleh hampir semua para kesepuhan kita gitu. Kira-kira gitu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Uten. Banyak yang menganggap revitalisasi Banten lama jadi modern dan juga menghilangkan sisa-sisa peradaban masa lalu. Benarkah demikian Pak Uten? Ya, ini yang di awal pembangunan revitalisasi itu dulu saya sempat ngobrol dengan Kang Asep ya, Rahmatullah, yang waktu itu jadi Ketua DPRD Provinsi Banten. Kita agak sedikit berdebat dan juga dengan teman-teman agak mulai sedikit agak menyesalkan kenapa pembangunan revitalisasi Banten lama itu tidak melibatkan secara intens para budayawan dan seniman lokal kita gitu loh, dan juga para kokolot yang memang mengerti nilai-nilai akar budaya kita. Sehingga yang terjadi itu kan, saya seperti saya bilang di awal tadi,
revitalisasi itu mirip seperti bangunan fisik yang ada di Masjid Nabawi Arab Saudi sana gitu kan. Padahal Banten ini kan bukan milik, bukan budayanya kan bukan Arab, bahkan di zaman Kesultanan pun kita adalah masyarakat yang heterogen, di mana semua etnis Cina, Jawa, Sunda, dari mana Portugis, apa namanya, Makassar, semua itu numplok dulu di Banten. Artinya apa? Ada banyak, ada apa namanya, ada harmonisasi kultural di sini yang sangat kuat, dan tentu kita berharap sebetulnya waktu itu basicnya harus berdasarkan nilai-nilai yang saya bilang tiga hal tadi, kejawaraan, kesepuhan, dan kulaman. Bentuknya kayak apa itu harus dirumuskan. Nah, karena ada kemalasan berdialog gitu loh, ada kemalasan berdialog dengan para sesepuh, dengan para budayawan, dengan para ulama host itu, akhirnya muncullah bangunan-bangunan fisik yang seperti impor dari luar gitu, yang penting itu kelihatan megah gitu. Tapi kan kalian, kita tidak merasa bangga sebagai artinya apa, connecting dengan secara emosional kita tidak terbentuk, kira-kira gitu dengan bangunan itu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Uten. Lalu dari
Benahi. Ya, lalu dari sisi apa yang harus dibenahi di Provinsi Banten khususnya dari segi budaya itu sendiri? Ya, saya kira dari yang paling harus dibenahi menurut saya sih ya budaya atau kebudayaan itu kan SDM ya, itu mau nggak mau itu sumber daya manusia. Jadi sektor pendidikan itu harus mulai diprioritaskan ya, bukan saja dari sisi anggaran, tetapi juga dari sisi perhatian dan fokus materi silabus yang ada di Banten itu harus mengandung muatan-muatan lokal yang lebih banyak menurut saya. Karena apa begini, Dea ya? Ya. Ke depan itu dalam persaingan kita dengan daerah lain dan persaingan kita di tingkat dunia itu adalah kearifan lokal kita yang menjadi nilai lebih kita gitu loh. Coba Anda lihat sekarang di negara-negara lain, Jepang itu maju film-filmnya dan itu karena kebudayaan aslinya, Korea dengan kebudayaan aslinya, yeah. India dengan kebudayaan aslinya, kemudian juga Yunani dan seterusnya, Amerika dengan kebudayaan aslinya. Nah, kita ini punya kebudayaan asli gitu loh. Nah, karena itu menurut saya pelatihan-pelatihan life skill di bidang kebudayaan berbasis literasi yang dan literasi kemudian yang berbasis value nilai-nilai luhur kita itu harus mulai dipikirkan, dirumuskan oleh para kebijakan apa para pemimpin kita di Banten ya. Sehingga nanti akan lahir di Banten itu apa produk-produk kebudayaan yang memang lahir di Banten tetapi bisa menjadi konsumen dunia karena kita punya nilai-nilai luhur tadi gitu loh. Ya. Dari film, dari buku-buku, mulai dari seni dan seterusnya. Dan inilah mental juara yang harus ditampilkan gitu loh. Mental juara dalam segala perspektif. Kira-kira gitu. Oke. Baik, sumber daya manusia ya. Oke. Ini sekaligus menjadi closing statement. Ada juga pemirsa yang bertanya harapan Pak Uten ya dalam momentum HUT Banten ke-21 tahun. Silakan Pak Uten. Ya, menurut saya harapan saya di HUT Banten ini sudahlah, kita ini harus duduk bareng gitu ya. Para elit ya, saya mengenal hampir sebagian besar para elit-elit Banten itu saya relatif dekat ya, mengenal satu dengan yang lainnya. Itu sudahlah, kita mari duduk bareng gitu. Duduk bareng untuk berbicara secara lebih hati ke hati tentang bagaimana Banten ke depan gitu. Jangan lagi berbicara tentang faksi-faksi atau gua yang paling hebat, gua yang paling pendiri, gua yang paling dan seterusnya, gua dari keluarga hebat, gua dari putra yang hebat. Bukan dari siapapun, mau dinasti, mau terah apapun, kita lupakan itu. Sepanjang itu punya quality ya, sepanjang itu dia punya memberikan harapan-harapan kepada masyarakat, dari manapun kita harus angkat, harus support. Nah, karena sudah ketinggalan kita kalau masih berpikir tentang who I am gitu loh. Ini adalah era pasca pandemi, ini adalah era kebijaksanaan. Saya maksudnya karena ideologi dari manapun di dunia ini sudah nggak berlaku sekarang. Yang penting itu orang punya manfaat atau tidak, punya karya atau tidak gitu loh. Jadi jangan melihat dia terah mana ini anu dinasti, sudahlah itu selesai kita diskusi soal pro dan kontra, soal dinasti, pro kontra gua pendiri, lu bukan dan seterusnya, itu sudah selesai. Duduk bareng bagaimana kita membuat karya-karya memadukan semua pemikiran kualitas kita untuk disumbangkan kepada nasional gitu loh. Karena memang itu adalah sumbang, memiliki sumbangsi terbesar buat peradaban
peradaban apa, peradaban nasional maupun peradaban dunia. Yeah. Itu yang harus dilakukan oleh para elit sekarang. Oke, okay. Cukup Pak Utan? Kira-kira gitu ya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, saya kira sebagai closing statement mungkin saya memberikan apresiasi yang sangat besar kepada para para elit di Banten, terutama kepada Gubernur dan Pak Andika, yang saya tahu mereka juga punya cita-cita, punya harapan dan keinginan yang kuat bagaimana memajukan Banten ini. Tetapi saya juga yakin bahwa mereka tidak bisa berdiri sendiri. Ini untuk membangun sebuah bangsa, sebuah kota itu harus bersinergi dengan kekuatan-kekuatan. Nah, ini waktunya kita. Ya. Waktunya kita bersinergi. Saya kira itu dari saya doa. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Utan Sutendi, budayawan yang sudah membersamai dari pagi tadi ya sampai menjelang siang di Talkshow Bincang hari ini. Bapak sehat-sehat selalu. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Ini cukup padat ya aktivitas Pak Utan di hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Utan yang sudah bergabung bersama kami di Bincang hari ini. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita akan kembali lagi di jam yang sama, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi tentunya dengan tema pembahasan menarik lainnya. Akhir kata saya, Dea Linta Wengi, beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.